Guys, Asus akhirnya merilis ponsel keluaran terbarunya nih di Indonesia yang diberi nama Zenfone 10. Ponsel ini diklaim dibuat khusus sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Penasaran gak sih seperti apa spesifikasinya? Langsung aja yuk, simak ulasan selengkapnya yang berikut ini. Diketahui ponsel ini hadir dengan desain yang ringkas dengan layar berpanel OLED berukuran 5,9 inci dengan resolusi 2400x1080 pixel. Kamera utamanya diklaim mampu menghasilkan rekaman yang lebih mulus. Sementara itu, kamera ultrawide-nya memiliki resolusi 13MP dan kamera depan beresolusi 32MP dengan output pixel binding 8MP. Adapun chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 yang ditingkatkan dari pendahulunya dengan perpaduan RAM 8GB dan 16GB serta penyimpanan media 512GB dan 128GB. Kemudian untuk baterainya masih menggunakan kapasitas 4300 mAh dengan fitur fast charging 30W yang wireless chargingnya 15W. Kemudian Asus juga menawarkan ponsel ini dalam 5 varian warna. Ada warna Midnight Black, ada Gamete White, ada Starry Blue, Aurora Green, dan Eclipse Red. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membelinya guys, ponsel ini dijual dalam dua versi harga nih. Untuk harga 8GB per 128GB-nya dijual dengan harga 8,9 juta. Sementara untuk varian 16GB per 512GB dibanderol lebih mahal, yakni 11,9 jutaan. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Daripada cuma ngeliatin aja, buruan beli sekarang juga di marketplace favorit kamu ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!